pas USG Aurel kan sakit perut ya Bun, dan makannya katanya terlalu milih-milih gitu, dan kurang makan pepaya. Mungkin Bunda supportnya seperti apa? Aduh iya, kejadian itu tuh, oh udah tahu ya itu. Kejadian itu tuh lucu banget. Jadi aku baru pulang dari Bali, terus tiba-tiba dia mules-mules kan gitu, kayak Bunda aku mules banget nih, dia bilang. Aku belum bisa ke belakang. Terus kan anak, kalau anak ibu lagi hamil kan nggak boleh minum, maksudnya kayak buat ke belakang kan, harus natural kan. Terus akhirnya ya udah dia ke rumah, ya udah tuh pas pas sembelitnya hilang dia udah lega banget gitu, diobatin sama kita gitu. Jadi dia, jadi itu yang lucu sih sebenarnya kan, karena namanya orang hamil kan baru pertama, jadi pasti masih banyak bingung ini bingung itu gitu. Jadi ya ya pasti dia akan nanya ke orang tua dong untuk hal-hal yang kayak gitu. Gue selalu ngeliatin apa sih sama Lori nih di kehamilannya. Kita setiap pasti kontak, kayak kemarin kakak mau isi acara gitu, yang cantik ya gitu, Bumi hati-hati jangan terlalu capek. Tapi intinya semua tuh yang penting kalau dia happy, karena kadang capek pun kalau happy ya nggak ada masalah ya menurut aku. Tapi ya tetap harus jaga kan, namanya usia kandungan juga masih trimester mau masuk kedua. Jadi ya pasti pesan-pesannya kita dijaga, jangan terlalu capek. Apapun yang bikin dia senang dia jalanin, tapi juga harus tetap istirahat. Pasti kan itu mereka juga udah ngerti lah, apalagi kan abang juga ngejagain Aurel gitu supaya nggak kecapean. Kemarin Aurel juga kabarnya sempat stres ya Bun, dan suka ke psikiater. Mungkin itu aku nggak tahu deh kalau itu. Kalau masalah-masalah yang gitu aku nggak tahu tahu ya. Andai pun aku cerita tahu kan aku nggak mungkin cerita dong. Maksudnya mungkin ada keadaan-keadaan yang pasti dia nggak nyaman dengar omongan-omongan yang namanya ibu hamil ya, lagi hormonalnya berubah-ubah. Pasti kalau ada kata-kata, apalagi kata-kata yang menyakitkan buat dia, pasti dia kesel, sedih, sakit. Dan namanya ibu hamil tuh punya ada hormon yang kadang kita jadi sedih, kadang bisa kebawa perasaannya terlalu benar-benar berlarut-larut, bisa macam-macam. Makanya namanya bawaan ibu hamil tuh beda-beda. Jadi kita yang orang sekitarnya yang harus mengerti gitu.